Oke bro, selamat datang di Neo Raptor. Kali ini kita tetap bahas Mini 4WD Brand All Day dengan model Cyclone Magnum. Oke, untuk box ini rapi, tapi ada bekas basahnya dan berjamur. Oke, di tepi samping ada beberapa model seperti Buck Leader, Bull Kaiser. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, di bagian tepi ini ada tulisan Auda Toys. Apakah All Day dengan Auda ini rekanan atau satu perusahaan, kita nggak tahu ya. Oke, di tepi samping juga ada beberapa model. Oke, langsung saja kita coba buka. Oke, tidak sabar lagi, penasaran bagaimana isi dan kualitasnya, apakah akan mengecewakan atau malah di luar ekspektasi kita, sangat baik. Oke, kita bahas satu persatu kelengkapannya. Video kita mungkin agak panjang karena kita langsung bahas sampai sudah dirakit ya. Untuk body, lagi-lagi kita dapat warna yang sudah menguning ya, enggak putih lagi. Untuk perlengkapannya lengkap, ada bumper belakang, gearbox tutupnya, tutup baterai, bushing dan roller, aman, oke. Semua tidak ada patah-patah ataupun kurang. Untuk wheel kita dapat soft, ukuran small kayaknya ini. Masih pada runnernya. Oke, untuk velg warna hijau, ciri khas dari Magnum. Lengkap dan tidak ada marking All day-nya. Oke, untuk sasis kita dapat TZ sasis, lagi-lagi tidak ada marking All day-nya. Ada teman yang bilang dia ada yang nemuin yang bermarking All day. Semoga kita di yang lainnya dapat ya ada marking All day-nya. Di sini hanya ada tulisan angka 2003 ya, mungkin tahun pembuatan atau apalah maksudnya. Saya juga tidak tahu, tapi yang di sini yang jelasnya kualitasnya masih sangat kokoh ya, tidak ada retak ataupun lainnya. Bagaimana dengan kelengkapan lainnya? Di sini dinamo tidak ada juga marking All Day-nya atau ciri-ciri All Day lainnya. Kelengkapan lainnya untuk gear oke. Grace juga ada dan ini minus terparahnya ya. Dekalnya sudah sangat berjamur, basah, lembab dan tidak layak tempel ya. Tapi ingat, ini bukan salah toko yang jual. Kita berterima kasih toko sudah mau jual ini dengan harga relatif murah ya. Ini saya dapat di kisaran 25.000, 26.000, 27.000 ya pada manual book ada tulisan All Day. Oke. Oke, bagaimana kondisinya saat sudah dirakit? Apakah ada minus atau ada beberapa bagian yang tidak presisi? Kita coba rakit, akan kita percepat ya supaya tidak terlalu lama durasi video. Oke bro, setelah kita coba rakit, ya ini tadi minus yang benar-benar fatal dari seri All Day model Cyclone Magnum itu pada bagian dekal. Dekalnya benar-benar berjamur, basah, lembab dan tidak layak untuk dipasang lagi ya. Tapi ingat, ini kita tidak bisa menyalahkan yang punya toko karena yang punya toko udah bagus, dia mau jual harga yang sangat murah yang seharga 20 tahun lalu ya kurang lebih. Jadi ya ini bukan salah toko. Kalau mau yang lebih baik mungkin bisa cari yang di harga 30 ribuan atau 35 ribu atau 45 sampai 50 ribu. Tapi kemarin saya di konten sebelumnya itu di Factor Magnum saya dapat 35 ribu. Itu sudah sangat layak ya, ini pun layak untuk dimiliki, untuk dikoleksi. Kenapa? Karena dekal ini bisa kita cetak ulang ya, jadi bukan jadi suatu alasan. Untuk mobilnya, untuk kit mini 4WD nya nggak ada yang minus, semua presisi ya. Oke, hanya beberapa bagian part yang berbahan besi ataupun apalah itu, aluminium atau apa, itu berkarat. Cuman itu tidak bisa kita nyatakan benar-benar mutlak minus karena cocok dengan harganya. Oke, saya rasa layak untuk dimiliki ya. Dengan catatan apa sih tujuan kita punya ini, yang ngambil kenangannya ya. Oke, cukup sekian dari Neo Raptor. Salam satu hobi, ya, mini 4WD di hati. Bye-bye.